Ya Allah, Mas Jono ngagetin aja. Mak mana? Belum datang, ada apa? Ini cuy, aku mau nanya ke Mak yang suruh gantiin situ nganter-nganterin kopi. Aku atau ini si Pak Rutan Kelapa? Ya. Apaan? Kalau kamu ojek, saya ngapain? Ya mana gue tahu, cari kerja aja sono. Kerjaan apa? Ya nggak tahu, lo pikir aja sendiri. Jak. Toprak. Mas. Iya. Toprak. Mas Indro teh ada kerjaan? Ada. Ini dagang toprak. Bukan, maksud saya teh kerjaan buat saya. Gimana saya tahu, Kang? Hey, tukang ojek. Cikini, dikundang dia. Aku begini. Mama belum selesai nyanyi udah keluar. Oh, ya udah masuk lagi. Lantaran dia. Bob, sini. Emang tadi mau ngapain? Mau pamit, Bobby mau jalan. Oh alah, ya udah. Udah nyanyinya mah. Udah. Ntar Bobby berangkat, Mama nyanyi lagi. Hati-hati ya. Iya. Eh, ngomong-ngomong pacar kamu tuh namanya Henny ya? Hah? Bukan. Itu mah teman doang. Nah terus pacarnya siapa? Kalau dia nggak tahu udah punya pacar apa belum. Bukan pacarnya Henny, pacarnya kamu. Belum ada. Bohong. Masa? Iya, Mi. Setahu Faiz, Bobby itu belum punya pacar. Tapi kalau tentang gebetan, banyak nih. Ih, ganteng aja juga kamu. Mi, makasih Mi. Biasa aja kali. Tapi, Faiz belum punya pacar nih, Mi. Ya iyalah, emang jangan pacaran. Fokus sekolah dulu. Kok sekolah? Faiz kuliah. Iya, maksudnya itu. Kuliah aja dulu yang benar. Ngapain ngomongin pacaran kalau ujung-ujungnya emang gak boleh? Nggak jelas. Umi denger ya. Iya, siap. Iya, Pak. Insya Allah saya bantu buat cari orang jaga kakeknya. Iya. Iya, nggak apa-apa, nggak repot kok. Iya. Waalaikumsalam. Duduk, Den. Udah, Pak. Saya kan belum nyuruh duduk. Ya nggak juga gitu, Keles. Kan udah nanggung, duduk aja. Ibu. Kue siapa, Bu? Kue Bapak. Bapaknya mana? Di depan. Sama siapa? Sendirian. Masa sendiri sih, Bu? Tapi kayak lagi ngomong sama orang. Emang ngomong sama orang? Katanya sendirian. Ngomongnya di telepon. Oh. Udah, makan aja. Nanti Ibu ambilin kue yang baru buat Bapak. Ibu pengertian sama anaknya. Iya. Nggak dihitung dulu, Pak. Memangnya kurang? Oh, enggak, Pak. Itu uang setoran cucian motor selama 1 minggu. Ya, kalau udah pas mah nggak perlu dihitung lagi, Den. Itu kabarnya gimana si Teddy? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sekarang preman yang suka nagih uang keamanan udah nggak ada, Pak. Udah nggak datang, Pak. Alhamdulillah. Berarti selesai sudah 1 tugas saya. Alhamdulillah. Loh, kok kamu alhamdulillah lagi? Ternyata Bapak masih peduli sama Teddy, Pak. Bukan itu. Maksud saya, akhir-akhir ini kampung Rawabebek itu lagi banyak masalah, Den. Katanya mau kasih uang setoran.
Udah Pak barusan. Buntan-buntan atuh Mas, ya sok. Eh, ini mesinnya masih nyala atuh Mas. Lu nggak pernah jalan-jalan ke mall lu? Emang kalau di mall parkirnya mesinnya masih nyala gitu? Enggak ah, nganu toh parkir, nggak pelet toh pelet parkir toh. Pelet parkir? Apaan itu teh? Wah benar-benar lu nggak pernah jalan-jalan lu. Pelet parkir tuh, nih misalnya ada kendaraan datang set ya kan, motornya masih nyala, nah ntar tukang parkir nyamperin tuh, nah. Yang parkirin tukang parkir, yang punya langsung jalan. Siap, pasti. Makanya lu jalan-jalan ke mall, biar ya, ngerti. Ya. Oh, si Mas John. Mas John, mau dipelet parkirin nggak? Pelet? Apaan? Ya, nggak pernah ke mall. Nggak pernah jalan-jalan, norak lu norak. Itu, yang di mall, kalau mesinnya masih nyala tuh. Terus diparkirin. Oh, saya parkirin. Norak-norak. Itu namanya palet, bukan pelet. Pelet mana ada pelet ikan kali ya. Sok tahu lu. Ngapain lu sini lu? Bukan urusan kamu lah. Ya Allah Mas John, lu ngagetin aja. Mak mana? Belum datang, ada apa? Ini cuy, aku mau nanya ke Mak yang suruh gantiin situ nganter-nganterin kopi. Aku atau ini sih Pak Rutan Kelapa? Ya Romna juga nggak tahu, Mas Pur, Mas John, nanti datang lagi aja kalau mau udah datang ya, biar Mak yang milih. Buang-buang waktu aku aja. Kalau gini Mak, aku mendingan manggal di pos roda, udah dapat berapa penumpang aja nih. Pos roda aja lah. John. Apa? Ini kopi apa ya? Jenis kopi apa ini? Mana coba lihat. Ini kayak fosil kopi loh, John. Coba lu ini. Ini kalau dijual mahal nih, coba lu lihat deh. Hah? Eh, kunci motorku hilang. Punten-punten, Mas Pur. Ini kunci motornya tuh. Ah, ngapain lu simpen-simpen sih? Kan tadi saya yang parkirin atuh. Makan tuh, parkir pelet. Dedes lu. Jadi, Mas Apit itu minta tolong dicariin orang buat bantu ngurus sama jagain kakeknya yang sendirian di rumah. Kopi, Pak. Iya, makasih, Bu. Kakeknya udah tua, Pak. Nah, iyalah, namanya juga kakek-kakek. Kalau masih muda namanya bapak-bapak, kalau masih kecil namanya anak-anak. Ih, bukan gitu. Maksud Karin, kakeknya itu kenapa? Sakit kah atau kenapa? Sampai harus ada yang jagain? Enggak, Mas Apit cuma khawatir aja sama kakeknya. Mas Apitnya kemana, Pak? Itu, dia tuh mau dikarantina karena kan baru pulang dari luar kota. Oh. Nah, sekarang akhirnya bapak yang jadi bingung. Karena kan bapak harus cari orang yang bisa bantuin Pak Awan, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Babe Naim. Suara Kang Tisna, Pak. Jauh banget suara Babe Naim sama Kang Tisna. Berarti Babe Naim jago menunjukkan suara Kang Tisna. Waalaikumsalam. Ah, Kang Tisna, alhamdulillah udah ada uang buat bayar pinjaman. Maaf Pak, saya teh belum ada uang. Pak, saya kan udah minta maaf atuh Pak. Kenapa Pak Sofian masuk lagi? Pak Sofian teh nggak mau nemuin saya? Enggak, saya bercanda Kang. Alhamdulillah. Kang Tisna jalan kaki? Iya Pak. Oh, nggak bawa motor? Enggak Pak. Motornya mogok? Enggak Pak. Loh, kenapa nggak dipakai? Pak Sofian teh gimana? Siapa yang bilang gak dipake Pak? Lah terus? Dipake sama ojek buat ngojek. Oh sekarang Bang Ojek ngojek lagi? Iya Pak. Gara-gara ojek ngojek lagi,
saya jadi nggak ngojek. Nah, ini gue duluan nih, nyampe nih. Enak aja. Enak aja, emang bener kenyataannya. Aku duduk duluan, berarti aku duluan. Keduluan motornya, duluan gue. Motornya duluan gue, orang duluan aku, ini duduknya duluan aku. Ngocek yuk motornya, motor duluan nyampe ya, pokoknya duduk santai toh. Lah kalau gue masih mau nongkrong di sana mau apa? Motornya duluan yang penting, yang dihitung, gue duluan. Tapi kan motornya di situ, pangkalannya di sini, ya di sini dihitung juga. Nggak usah ngitung juga, kalau nggak pernah nih, tanya ojek, Jack. Yang nyampe sini, duluan gue, apa Pak Bendot? Kok Pak Bendot? Brother John. Bodo amat, pokoknya entah kalau ada penumpang gue yang duluan. Ada penumpang datang, aku bawa. Bor, Pak Bendot. Pak Bendot lagi. Tuh, secara urutan motor lu lihat aja. Tadi parkirannya Bang Ojak, aku dulu motor berantar jalan baru kan. Loh, motor yang paling deket dengan jalan toh. Itu tuh, punya gue deket dengan jalan toh. Tinggal ya. Ada penumpang langsung ber. Gak bisa, ada urut-urutannya. Gak ada urut-urutan apa nih, gue duluan ya, gue duluan. Aku duluan. Gak, selepet gak ya. Ya aku menghindar kalau diselepet. Selepet lagi. Lagian kamu jangan egois deh. Jangan mentang-mentang tua terus minta duluan. Tuan juga lu. Ya berarti yang tua yang duluan. Tuan gue ding. Kamu gimana sih? Biarin. Pokoknya aku duluan. Gue. Aku. Gue. Aku. Aku. Gue. Sebenarnya sih ada kerjaan. Cuma saya ragu deh. Kang Tisna mau apa enggak? Mau atuh Pak, saya mah pasti mau. Siapa? Kerjaannya apa ya? Jadi ada warga minta tolong buat jagain kakeknya yang sudah sepuh. Karena dia harus karantina baru pulang dari luar kota. Ini mah, maaf ya Pak. Kalau jagain orang teh ada bayarannya? Itu dia masalahnya. Pembayarannya atau upahnya bukan uang, tapi pahala. Kalau pahala teh bisa dipakai buat beli susu anak apa enggak ya?